Penyelenggara dan promotor MotoGP, Dorna dan FIM memastikan sirkuit Mandalika siap menggelar MotoGP akhir pekan ini. MGPA dan Dorna bersama semua otoritas sirkuit Pertamina Mandalika memeriksa infrastruktur sirkuit seperti aspal lintasan, paddock, pagar pembatas, digital control, dan tribun penonton. Protokol keamanan tamu VIP juga diperiksa karena Presiden Joko Widodo akan hadir. Sementara pemeriksaan trek baru dilakukan Kamis saat para rider sudah tiba di Indonesia. Setelah pemeriksaan, Dorna dan FIM memastikan sirkuit Pertamina Mandalika siap menggelar MotoGP akhir pekan ini. Ada yang pengen jaga lintasan, ada yang pengen jaga servis area di inner, di outer, pagar, barrier, semua itu dicek sampai nanti nunggu pihak dari FIM untuk melihat kesiapan trek dan pengujian trek hari habis ini. MotoGP Mandalika akan dimulai pada hari Jumat hingga hari Minggu, diawali sesi latihan dan babak kualifikasi 1. Lalu pada hari Sabtu, para rider menjalani kualifikasi kedua untuk menentukan hasil akhir posisi start. Lalu pada hari Minggu, perhelatan utama di mana para rider bersaing menjadi yang terdepan hingga bisa naik podium. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan.